suasana mencekam, menyedihkan. Selamat sore semuanya. Sore. Ya, pada hari ini karena si Yus ada keperluan untuk mengurusi orang tua, ya sudah kita relakan untuk istirahat. Karena orang tua bagaimanapun adalah orang tua kita adalah yang paling utama. Dan saya terima kasih sekali Yus sudah mau untuk ngurusi orang tua. Saya sudah berbakti kepada Muncul berapa tahun? Sudah 11 tahun. Aku terima kasih sekali Yus yang sudah membantu. Mungkin juga tahu pasang surutnya, sudah mengalami. Oh, di Karanganyar belum ya? Sudah tahu namanya apa? Rame ya kan duduk. Kalau yang di Karanganyar si Sri ya, si ngerti Sri. Mbak Sri. Yani Suki, Sri, Adere. Tahun 90 si ngerti ya. Loh, aku 96. Tapi sing ngalami wong Jawa Barat teman dak ngene ya. Iya, yang lagi 1 bulan 700. Iya. Sebulan pernah 700, sekarang sebulan berapa? 50, 60 ya sudah pernah ya. Tak rasa kalau sudah anone Pak 60 kita ratusan karyawane ya. Itu kalau untungnya 1 juta itu kali 60 itu kan berapa? 60 juta. Sedangkan pengeluaran tanyai harga itu kalau taksi minta berapa ratus kah? Kayaknya 150-an ya. Kita tahu ini 150-an ya. Nah, menurut data ini ya kerugiannya sudah lumayan ya M. Kalau diterus-teruskan mencret ya kan. Makanya kita lagi prihatin sekali. Walaupun bukan bagian pemasaran, saya minta semua bergerak untuk memasarkan. Ya, semua bergerak untuk memasarkan. Tanpa bantuan dari semua karyawan, karena semua karyawan juga mendapat gaji, mendapat dari kita semua kan. Nah, kalau kita nggak bergerak bersatu untuk melawan kesepian ini, ya lama-lama tidur, ya. Ya mungkin dari Yus mungkin akan bicara ya. Ya terima kasih untuk waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sobong Budiawan beserta Ibu Sugeng Santoso sama Cinat dan Pak Heri yang saya hormati serta rekan-rekan yang saya sayang semua. Pada kesempatan hari ini saya mau mengucapkan terima kasih kepada Muncul Bursa Motor atas kesempatan dan bekerja selama ini di Muncul Group. Mungkin banyak ilmu yang saya dapat dan saya merasa bekerja di Muncul itu seperti keluarga sendiri. Bagi saya seperti nomor 2 dari keluarga saya. Pada hari ini saya resmi resign dari perusahaan Muncul. Bila mana saya bekerja sering banyak kesalahan kata atau perilaku yang tidak berkenan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Besar harapan kami Muncul Grup selalu maju, jaya, lancar dan berkembang. Amin. Mungkin dari
teman-teman kita yang satu. Mungkin buat rekan-rekan tetap semangat, jaga kekompakan serta menjadi tim yang solid. Mungkin dari Sugi. Mungkin. Oh iya. Mungkin sekata dua kata ini saya berikan, tidak ada kata yang tidak berikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Amin kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, semuanya, Pak Sugeng, Pak Yus, teman-teman semua. Aku juga mengucapkan terima kasih kepada Yus yang selama ini sudah bergabung di Konter Bongo dengan baik. Aku juga mengucapkan, saya juga minta maaf sebesar-besarnya apabila selama bergabung dengan Konter aku ada salah-salah kata atau perbuatan, aku juga minta maaf ya. Aku juga mohon sumpah Mbak Yus sekarang walaupun sudah tidak dimuncul, tapi ikatan kekeluargaan, persaudaraan masih kita saling kita jalan-jalan. Kalau nanti ada apa-apa, Mbak Yus tetap harus mengabari kita yang dimuncul ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih semangat ya, kompak ya. Ya. Terima kasih atas waktu yang berikan kepada kami. Kepada Pak Sugeng dan keluarga yang kami hormati, rekan-rekan semuanya yang kami banggakan yang tergabung dalam muncul grup ya. Pada kesempatan sore hari ini di sini kita berdiri di sini, berkumpul di sini, ini menyaksikan acara perpisahan Mbak Yus ya. Mbak Yus Dina, Mbak Yus Dina adalah sebagai konter di muncul Kursa Motor Gombong. Ini telah kurang lebih 18 tahun lebih ya bekerja di Muncul Group. Saya ingat Mbak Dirinya kita karena nggak punya di sini, ini bertepatan dengan ulang tahun pernikahan saya. Jadi ulang tahun pernikahan saya, pas saya pernikahan Mbak Dirinya sebelumnya udah masuk ke Muncul. Jadi saya ingat bergabungnya di sini kurang lebih 18 tahun sudah. Nah, selama 18 tahun ini sudah banyak sekali yang kita lalui bersama dengan Mbak Yus dalam duka-duka, dan pada kesempatan sore hari ini Mbak Yus berpamitan di tidak sebagai karyawan Muncul lagi. Kami berharap Mbak Yus walaupun sudah tidak bergabung dalam Muncul Group tetap menjadi saudara dalam keluarga besar Muncul ya. Jadi istilahnya perpisahan ini istilahnya adalah suatu akhir dari pesta ya, akhir dari pesta perjamuan kita, tapi dalam persaudaraan kita akan persamaan. Mbak Yus dalam peribadah juga tiada jadi yang tak retak Mbak Yus ya. Jadi walaupun sesempurna gading itu nanti tetap ada cacatnya. Dalam kami kita berkumpul bekerja sama di Muncul, mungkin dari kami banyak sekali apa istilahnya ada cacat ya. Jadi kami mohon doa Mbak Yus untuk saling memaafkan karena kita dalam hal ini dalam dunia kerja istilahnya sebagai mungkin karena sebagai teman kerja atau apa segala lalu hal-hal yang menyebutkan itu kita kami ucapkan selamat Mbak Yus. Istilahnya sudah tidak bergabung dengan kami, istilahnya nanti jalan sukses dalam berkeluarga, dalam usaha lain di luar Muncul, dan tetap kita jalan kekompakan sebagai saudara kita dalam keluarga besar. Ya, untuk kelanjutannya mungkin Mbak Yus kan masih hubungan dengan konsumen-konsumen, misalkan masih ada teman-teman atau saudara yang masih. Ya, Yus tetap kamu masih anonya Pak, ya kelola ya. Dan nanti anonya Pak kamu masih tetap dapat komisi. Jangan kelain hati. Jangan kelain hati, sumpah ya. Yus. Ini acara puncak ini ya, walaupun nanti kamu sudah tidak dimuncul lagi, tapi tali silaturahmi tetap terjalin ya. Nah, ya, semua pesta pasti berakhir, ya kan? Tidak ada gading tak retak. Kalau misalnya mungkin dari keluarga saya ada yang kurang pas, ya mohon dimaafin. Sama-sama ya. Jadi ya, ini apa? Ya, mungkin dengan berat hati
saya melepas kamu, ya, tapi karena kamu alasannya untuk orang tua, ya, saya dengan berat hati tak lepas. Ya, terima kasih sayang. Ya. Ya, sekian pesta pasti berakhir, ya. Saya yang sudah mengabdi berapa tahun ya? 56 tahun ini mengabdi di Mucun. Sudah 56 tahun belum dikasih SK ini. Terima kasih banyak. Terima kasih.